Bapak dan Ibu para penyedia. Mohon sekalian tepat pukul 11.40 menit. Insyaallah beliau kick off jam 12. Mobil ambulan yang membawa jenazah almarhum Muhammad Fadiansyah Putra Saripasa agar tidak ada yang mendekat. Sudah datang ke lokasi pemakaman umum Pusara Agung Kota Jambi. Jenazah akan langsung dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelumnya akan dilaksanakan sholat jenazah yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kemenag Kota Jambi bersama Pak Wakil Wali Kota Jambi, Pak Maulana. Kita lihat ambulan membawa jenazah sudah datang. Wassalatu jenazah jami'ata rahmatullah. Wassalatu jenazah jami'ata rahmatullah. Wassalatu jenazah jami'ata rahmatullah. Wassalatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholat jenazah baru saja sesi laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ketahui, kemarin sekitar jam 13.15 putra ketiga dari Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Syarifah SME, dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah Kota Jambi dan tentunya seluruh masyarakat Kota Jambi turut berduka yang mendalam atas dipanggilnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ananda Muhammad Fadiansah Putra bin Haji Syarifata. Kami tahu semuanya bahwa Ananda adalah anak yang baik. Ananda adalah anak yang soleh. Ananda adalah penghafal Quran. Tentu kami semua mendoakan Ananda mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kami semua juga berdoa semoga keluarga besar Bapak Dr. Haji Syarifah SME yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan kesehatan insyaallah. Dan Ananda menjadi wasilah berkah dan kebaikan bagi orang tuanya karena Ananda ini adalah penghafal Quran. Kita doakan bersama dilapangkan kuburnya, diberikan sebagaimana taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kami sekali lagi atas nama pemerintah Kota Jambi dan seluruh masyarakat Jambi sangat berduka yang mendalam dan senantiasa mengiringi doa. Dan kami menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Jambi agar dapat mendoakan almarhum dan mendoakan kepada keluarga besar Bapak Wali Kota Jambi agar diberikan kekuatan, kesehatan. Mari kita saksikan bersama bahwa almarhum adalah orang baik. Baik. Ananda adalah anak baik. Baik. Ananda adalah anak baik. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sepertinya ingin berkenan azan. Jangan terdengar suara Pak Saripasan dan bacakan azan untuk almarhum anaknya Martian Saputra. الدنيا إلا متاع الغرور.